Ya ampun, ini dia nih air hasil kelembapan di kamar aku. Selama ini aku ngerasa ruangan aku lembab, sampai-sampai ada jamur kayak gini. Jadi aku memutuskan untuk pakai dehumidifier. Yang aku pakai ini namanya Dehumidifier Duiko dari Notel. Sini aku tunjukin fitur dan cara penggunaannya. Kapasitas airnya sebesar 3,2 liter. Tapi produk yang aku beli ini bukan cuma dehumidifier aja, bisa diganti jadi air purifier. Cara pindah ke mode air purifier ini cukup ditekan 3 kali di tombol powernya ya. Multifungsi banget kan? Area yang dapat dijangkau seluas 30 meter persegi dan bisa digunakan untuk kamar, dapur, dan kamar mandi. Timernya juga bisa diatur hingga 7 jam. Dalam mode kerja di humidifikasi ini, lampu secara default menyala dengan lampu 7 warna. Jadi kelihatan cantik banget kan pas malam hari? Untuk air purifiernya terdapat filter HEPA 13 purification 99,9% bisa menghilangkan semua partikel yang lebih besar dari 0,3 mikron termasuk alergen, bau, asap, serbuk sari, bulu hewan peliharaan, debu, kabut asap, dan masih banyak lagi. Bisa jadi dehumidifier dan bisa juga jadi air purifier. Kamu mau juga? Bisa, langsung dicoba sekarang ya.